itulah dia. Spider-Man untuk siri terbaru ni, No Way Home, memang orang kata permulaan cerita ni, sorry to say tau, macam nuap. Tapi sekejap je, sekejap je. Itu sebenarnya mungkin adalah intro untuk anda semua rasakan. Dan bila babak dah masuk ke minit-minit suku, dia dah jadi fantastic. Pakcik bukan nak spoil korang, tapi pakcik bagi tahu unsur, betul-betul unsur yang ada adalah unsur kesedihan yang teramat. Actually, dulunya Spider-Man tak banyak yang sedih. Tapi ini satu part yang betul-betul sedih. Sedih part menyambut. Itu yang paling sedih. Menyambut. Okay, tak nak spoil apa-apa. Tapi apa-apa pun, memang pengorbanan, kesedihan, gembira, jenaka, everything dimasukkan dalam satu macam sweet game juga. Semua emosi ada. Dan pakcik bagi tahu ke anda semua, perkataan-perkataan yang dikeluarkan pun perkataan-perkataan yang bagus. Contohnya adalah, kalau kita ada kuasa, tanggungjawab yang kita ada adalah lebih berat. Dan macam nak petik juga satu perkataan tadi, kata kalau anda ada buat satu, anda kena tahu akibatnya. Mesti ada akibatnya. So macam nak beritahu pada anda semua, ni LG ke apa? Sekejap. LG. Okay, macam nak beritahu pada korang semua, ya, korang kena tengok Spider-Man ni. Kena tengok betul-betul. Bukan macam nak promo sebab Spider-Man ni best ke tidak, tapi dia unsur yang banyak. Unsur persahabatan, kecintaan, unsur yang banyak sangat. So stay tuned, tengok. So berapa bintang nak bagi? Asyik boleh bagi kalau per 5, 4.9 bintang. Tips untuk korang kalau nak tengok Spider-Man ni, jangan datang kosong. Korang kena katamkan lah version-version Spider-Man yang dulu. Bukan apa, dia kadang-kadang ada kaitan. Kaitan-kaitan yang kalau korang tak tengok, korang tak faham. Jadi pakcik nak beritahu, memang pakcik selalu tidur. Kalau bosan pakcik tidur, yang ni tak tidur sampai ke akhir. Lepas tu dah habis ending, jangan balik dulu. Sebab ada dia punya macam teaser untuk next punya Spider-Man. So memang berbala-bala kalau korang pergi. Esok lusa pergi, pakcik memang suka sangat. Pakcik ni jiwa kental tau, tak sedih. Tapi yang tadi tu memang pakcik sedih. Bahagian yang sambut-sambut tu. Sambut apa? Tengok. Okay. Bye.